Luhut yang ke 56 tahun. Terima kasih. Pertama kami panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan pertolongan memberikan kami kekuatan, hikmat untuk dapat bisa melakukan kegiatan HUT yang ke 56 tahun yang dirayakan puncaknya pada tanggal 28 tahun 2022. Ini hal yang memang kami sebagai panitia memang sangat sebagai manusia kami tidak mampu karena diberikan waktu dan kesempatan bertepat pada tanggal 26 Februari, maka kami panitia ditunjuk oleh PHMJ untuk mempersiapkan HUT Jemaat GKI Martin Luther, namun juga untuk perayaan hari-hari besar gerejawi selama satu tahun. Ini yang diberikan beban oleh tugas oleh PHMJ Jemaat GKI Martin Luther untuk kami panitia. Dan panitia ini ditunjuk dan dikerjakan oleh week 6. Kami week 6 dan kami telah bekerja semampu mungkin di tengah-tengah waktu yang sesingkat. Dan panitia berupaya untuk membuat beberapa kegiatan dalam menyongsong hari HUT ini. Yang pertama lomba voli yang dilibatkan seluruh week 1 sampai week 7 putra dan putri. Hari ini tanggal 28 Maret 2023 Jemaat GKI Martin Luther Kankei untuk pertama kali merayakan hari ulang tahunnya yang ke-56 sebagai pelayan dalam Jemaat GKI Martin Luther Kankei ini dengan perayaan hari ulang tahun ke-56. Jemaat ini sudah sangat dewasa, sangat mandiri. Karena itu sesuai dengan tema perayaan ulang tahun ke-56 ini dari persekutuan keluarga menjadi persekutuan ekumenis. Itu berarti jemaat ini sudah sangat dewasa dan terdiri bukan lagi beberapa suku saja, suku Papua yang pertama, tetapi sekarang dari luar berbagai suku dari Papua sendiri, tapi juga dari luar Papua. Maka saya sangat mengharapkan untuk jemaat saling bekerja sama, saling menopang, saling menolong, hidup sebagai saudara bersaudara di dalam jemaat ini untuk memberitakan Injil Kristus Yesus dalam jemaat ini, supaya baik jemaat ini bertumbuh dan berakar dalam pengenalan yang benar kepada Kristus Yesus selaku Tuhan dan Juru Selamat, tapi juga dapat memberikan kesaksian tentang Yesus itu kepada dunia yang lain atau di luar dari jemaat atas nama Majelis Jemaat dan seluruh warga jemaat, kami mengucapkan pujian syukur dan hormat kepada Tuhan Yesus kepada gereja yang telah memperkenankan kami jemaat ini untuk terus ada dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan. Sekali lagi atas nama Majelis Jemaat PHMJ GKI Martin Luther Kankei, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-56. Sekian, terima kasih semua.